janji kau tawar-tawar, kau janjikan kau tawarkan cinta, iming-iming saja. Aku ditemenin sama Raiga di Alphard di sini. Yang jelas aku bukan tukang ini-ini. Ya, cukup lagu saja ya. Iya, iya, ini kan waktu kemarin Cepi di karnaval itu ya, karnaval SCTV gitu kan, nyanyiin 4 lagu waktu itu. Yang pertama udah kita reaksiin tuh yang nyanyi lagu Dumes. Temen. Kok Dumes? Kan Dumes, teman. Iya, setipe-tipe ya, gitu kan? Ya. Lagi hit banget sekarang. Tapi kali ini Cepi nyanyi lagu Dangdut. Yes, ini lagu Dangdut lama. Pokoknya kayaknya hits terus ya. Iya. Kayak momen ini dulu. Dulu kan ada ini. Musim hujan kepanasan, gak pakai payung. Janji bayar hutangmu. Gitu kan, ya. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Gitu ya kan? Ada aja ini lagu ya kan? Hebat banget ini lagu ya kan? Iya bener. Apakah ini pasti penyanyiin lagu ini? Ada semua gitu ya. Gitu ya. Gak pakai payung, apa ada gitu ya kan? Apa aja lah kita pantauin. Selfie sama ini. Sebenarnya berbeda ya. Aku rasa lupa jadi. Aransemennya beda loh ini. Iya, lupa loh aransemen original kayak gimana lagu ini. Originalnya tuh dangdut banget, ya, dangdut ya kan. Aduh. Ini enak loh. Azee. Musiknya enak banget. Yes. Aransemennya musik-musik nge-pop gitu ya. Iya. Dan Cepi baru banyak yang kau janjikan. Itu rasanya enak banget. Aduh. Aransemen yang fresh, Cepi nyanyinya juga enak kali. Sumpah suka banget aku. Enak kali. Azik. Oh. Sumpah sih ini Cepi kejutan ya, dan aku nggak nyangka kalau bakalan di aransemen gitu lagi. Iya. Oh. Aduh. Kalau dia udah ngeluarin suara tinggi, selalu terlalu. Yes, nembaknya enak banget. Ada yang teriak. Pasti ada. Ada ya. Ini jadi salpok kok.
azan. Tinggi banget, gue serem tau kalau tinggi-tinggi gini nih. Beneran loh. Apakah ada ini? Cepi sendiri. Cepi sendiri yang ikut ya kan? Nah, karena pertama tadi, oh bener-bener dia baca situasi ya, dulu betul. Kan. Ternyata pada semua juga begitu nyanyinya lagi ini. Enak banget nembaknya setiap rada tinggi. Cengkoknya. Asik. Cengkoknya indol banget. Iya kan? Asik. Semua dipakai. Semua dipakai. Yes. Tapi enggak apa-apa sih buat seru-seruan ya. Kan. Bukan kontes kan? Betul. Menghibur kan? Iya. Selalu enak banget. Keresan. Enak banget. Aku sukanya Cepi itu kalau nembak-nembak nada itu dia yakin, itu yang aku suka. Enggak ragu gitu kalau nembak ya. Kau ibaratnya janji, ya. Janji. Ini udah masuk ya? Oh. Tadi udah masuk. Udah telat, masuk, telat. Betul. Karena di aransemen kan. Iya, iya, kita juga bingung ya kan kalau liriknya mulai ini kacau ini. Iya, iya. Enggak masalah. Yang penting semua itu ya. Heeh. Asik. Katanya apa sih? Hah? Cinta siapa? Cinta bojone uwong. Lele. Itu siapa? Rindu bojone uwong. Oh, iya. Oh. Aduh. Iya, dari yanya aku udah cengkoknya. Biasalah pasti ada apa ya, kayak bingung kadang-kadang kita tuh apa ya, kayak ketipu sama originalnya kayak gini, aransemen yang baru kayak gini, kita pernah nyanyiin aransemen kayak gini lagi, jadi kadang-kadang itu tuh yang bikin kita tuh kayak otaknya tuh mikir abisnya apa gitu. Tapi it's okay selagi semua terhibur. Yes. Semua terpojok deh uang gitu ya kan, yang pasti itu sih tujuannya adalah menghibur di sini. Tapi selain menghibur, Cepi tetap tanggung jawab sama nyanyiannya. Nah tadi aku bilang tembakan-tembakan nada-nada tingginya, I love it, beneran aku suka banget tembakan nada tingginya. Sama cengkoknya yang gak bisa dilawan. Itu dia cengkoknya, aduh enak gak, banget. Gak ada lawan sama cengkoknya.
Ini kita lanjut lagi abis ini Cepi masih nyanyi lah. Nah, sama 5 minutes. Iya, 5 minutes satu. Terus sama ada di mana-mana. Itu katanya ada kan? Ada kan? Kita bakal reaksi lagi, masih ada banyak sebenarnya utang kita sama subscriber kita. Betul. Di sini. Jadi kita bakal reaksi ya. Ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.